siapa mau jadi juara? Aku sang juara. Baik pemirsa, saatnya kita masuk ke babak sidak, yaitu sidak akhir. Jika Kak Vena dan Mas Ferry masih bingung untuk menjawab atau tidak tahu, ya, kalian bisa menggunakan bantuan. Jadi kita sudah menyediakan 3 bantuan yang harus kalian pilih salah satu di antara 3 bantuan tersebut. Yang pertama adalah searching atau browsing. Yang kedua boleh tanya teman-temannya di belakang. Atau yang ketiga menelpon seseorang. Okay. Sudah mengerti? Ya. Menelpon siapa ya? Nggak tahu siapa aja. Sudah siap bermain? Siap. Oke. Okay. Bismillah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertanyaan 1 juta rupiah. Untuk menjawab dengan baik, simak dulu video berikut ini. Oke. Okay. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Aliando. Oke, silakan. Pertanyaannya, apa bahan utama dalam pembuatan tempe? Oke. A. Telur. B. Kacang kedelai. C. Susu kambing. Okay. D. Gula. Mana jawab? Boleh jawab boleh. Sekarang? Boleh. B. Kacang kedelai. Oke. Kak Vena dan Mas Ferry yaitu kacang kedelai. Jawabannya adalah jawabannya benar. Oke, selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Baik, untuk Kak Vena dan Mas Ferry, apakah mau stop di 1 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah? Lanjut. Oke. Baik, keputusannya lanjut. Kalau begitu, di pertanyaan 3 juta rupiah. Ya, langsung dibacakan soalnya, silakan Surya. Jatuh pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda? Oke. A. 2 Oktober. B. 28 Oktober. C. 14 November. D. 27 November. Jawabannya B. 28 Oktober. Oke. Gak apa-apa, saking semangatnya. Gak apa-apa. Dan jawabannya benar. Oke. Selamat, kalian mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Jadi gimana? Mau stop di 3 juta rupiah atau lanjut? Di pertanyaan 7 juta rupiah. Lanjut. Kalau begitu keputusannya lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah. Oke, untuk pertanyaan 7 juta rupiah silakan simak video berikut ini. Pertanyaannya, Danau Toba terletak di Pulau Samosir, Sumatera. Pertanyaannya, terletak di pulau manakah Danau Matano? A. Kalimantan. B. Sumatera. C. Sulawesi. D. Tanya. Google. Jawa. Tanya Google. Browsing. Baik. Tahan teman-teman. Sabar. Untuk menggunakan browsing, kalian cuma kita kasih waktu selama 20 detik. Okay. Jadi tugas Kak Vena dan Mas Ferry harus benar-benar dipikirkan apa kira-kira yang harus di searching. Yeah. Ya. Sudah? Ya. Bayang? Terletak di pulau manakah? Sudah bayang? Sudah. Baik, pemirsa. Kita hitung 20 detik dimulai dari sekarang. 20 detik. 15 detik lagi. Terletak di manakah Pulau Danau Matano? 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jawabannya adalah C, Sulawesi. Sabar. Belum. Sabar ya. Oke, semangat baik, banget ya. Baik, teman-teman dan Kak Vena serta Mas Ferry. Kita akan buktikan apakah jawaban kalian benar untuk nominal hadiah sebesar 7 juta rupiah. Justru itu pemirsa, saatnya kita buktikan jawaban yang benar adalah terletak di pulau manakah Danau Matano? Yaitu Pulau
Sayang sekali, jawabannya benar. Mau lanjut atau stop? Untuk menunggu keputusannya, kita akan kasih waktu selama 10 detik untuk memikirkan apakah mau stop atau lanjut. Ya. 10 detik dihitung dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi keputusannya? Keputusannya? Stop. Stop. Baik, karena keputusan kalian stop, maka kalian berhak membawa uang sebesar 7 juta. Oke, sebentar karena stop, tapi kita lihat soal selanjutnya kira-kira gampang atau susah ya. Ini dia soalnya, apa kepanjangan dari gelar kesarjanaan SKM? Gak tahu. Sarjana, apa ya? Susah kan? Tuh, ada pilihan, pilihan apa? Gak ada pilihan. Jawabannya adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oke, selamat 7 juta rupiah. Yeah. Thank you. Oke, kalau gitu kita ucapin terima kasih banyak Mas Ferry, Mbak Vena, makasih. Surya, terima kasih Sasya. Dan terima kasih juga tim Arisan Ibu-Ibu Cantik. Saya Angel Karamoy dan saya Billy Syaputra. Terima kasih udah menonton Siapa Mau Jadi Juara. Aku Lasang Juara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap saksikan Siapa Mau Jadi Juara. Aku Lasang.